Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya. Ini malam minggu, memang spesial saya bikin video dadak ya. Mendadak maksudnya. Jadi saya tadi barusan coba live ternyata gagal karena koneksi internet atau internet connection is bad, jadi nggak menunjang. Nah makanya saya coba ingin share kegiatan saya hari ini tadi, kerjaannya. Nah cuma memang saya buka kayak gini dulu gitu. Oke teman-teman, thank you. Jadi malam minggu itu kalau masa muda dulu adalah malam yang panjang karena bersama pacar. Kalau sudah keluarga adalah malam yang bahagia karena bersama keluarga. Nah bagi yang jomblo atau jauh dari keluarga, bukan berarti sesuatu yang menyedihkan, tetapi kebahagiaan sudah dekat di depan Anda. Nah, di depan itu seberapa? Nanti aja kita lanjutkan, kita saksikan dulu kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu seperti biasanya kita ke kerjaan. Nah, ini tempat kerja. Saya ke kerjaan, lihat teman-teman di sini yang sedang kerja. Nah, ini satu rumah lagi sudah jadi. Terus ya di sini sudah ada yang nempati. Lokasinya di Pamalang ya. Ada azan karena dekat masjid juga ya. Nah, ini yang dalam pekerjaan. Posisi dikerjakan. Kita lihat yang sedang bekerja. Capai, Cak Sardi yang ganteng. Cak Sardi, bojone setunggal apa kali? Oh setunggal pak. Oh setunggal, berarti ternyata tertib. Nah ini perumahannya, ini sudah ditempati. Ini juga sudah ditempati ya, yang nempati bujang kalau ini. Kalau ini juga ditempati tapi seminggu sekali datangnya karena sibuk kerja orangnya, jadi sudah punya keluarga tapi rumahnya dari sini kira-kira 5 km ya. Nah, nanti ke depan akan ditempati. Nah, ini yang posisi sedang dibangun. Jadi kalau ada adik-adik yang mau cari rumah di Malang, silahkan di sini, tempatnya nyaman, asri, tidak terlalu jauh dari kota, jadi cuma 15 menit dari kota. Kalau ini Pak Pai, Pak Pai, bojone pinten? Pinten bojone? Setunggal pak. Oh setunggal, ternyata istrinya satu semua, tertib. Tapi anaknya kata lah, anaknya dua. Cowok cewek apa? Cowok cewek, cewek satu, cowok satu. Wah, itu sudah mantu bapak ini. Sudah. Wah, sudah mantu. Ganteng bapak ini. Oke bapak ini. Nah kita ke kantor dulu sama bapak ini. Ke. Yang anu mbak, kalau pak. Siapa? Jambi. Jambi. Belum. Ada yang berikin itu yang Kalimantan itu. Kapan? Kalau ingin aneh. Oh. Nanti belum sore orang ini. Oh ya. Belum. Nanti paling selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke kantor dulu. Sama Pak ini. Sengaja saya vlog sekali-kali ya. Kuncinya Pak Pai. Nah ini lingkungan di depan perumahan. Ini salah satu perumahannya.
Nah tadi yang kerja sudah pulang, kali Pak Parto, Pak Parto ini rumahnya di depan rumahan. Beliau ini yang juga mengurusi di sini, di perumahan ini. Beliau ini usianya saya tanya lupa. Kira-kira pinter lah usianya. Lebih dari 70 lah, 75 aja lebih. Jadi Pak Parto ini kurang lebih ini kalau menurut saya 78 segitu itu. Tapi masih gagah ini Pak Parto. Oke. Nah sekarang kita selesai urusan di sini, di pekerjaan. Sebentar, kita kembali pulang. Tapi cari makan. Oke. Nah itu tadi sedikit kegiatan hari ini. Saya tanya ke para pekerja yang karyawan saya, terus juga saya tanya ke tetangga, tapi juga kebetulan membantu saya di situ ya, di pekerjaan. Nah jadi segala sesuatunya sangat menyenangkan. Jadi apapun yang kita lakukan dengan senang hati, pasti hasilnya akan bagus. Tidak perlu mengeluh, karena akan memperlemah hati dan jiwa kita. Bahkan hasilnya akan membuat kita tambah susah. Oke, pikirkan hal yang baik, membuat hati kita menjadi senang, dan insya Allah semua itu akan terrealisasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.